Berikut ini adalah umur dan agama asli pemain sinetron Ikatan Cinta RCTI Part 2. 1. Mayang Yudhitia, sebagai Michi. Mayang Lavenia Michi lahir di Jakarta tanggal 29 November tahun 1994, sekarang berumur 26 tahun. Aktris keturunan Jerman Indonesia ini mulai dikenal ketika membintangi sinetron Putri Mahkota 2020. Kemudian dia membintangi sinetron Maura dan Bukan Salah Cinta. Namun kedua sinetron ini kurang berhasil. Lalu dia bermain di Amanah Wali 4. Mayang Yudhitia menganut agama Islam. 2. Kevin Hillers, sebagai Angga. Kevin Hillers lahir di Maumere NTT tanggal 4 Juli tahun 1990, sekarang berumur 30 tahun. Pria keturunan Belanda Indonesia ini merupakan mantan model yang berprestasi. Dia pernah meraih juara pertama di ajang Fresh Face Indonesia 2 tahun berturut-turut dari tahun 2013 sampai 2014. Dia juga mewakili Indonesia di tingkat internasional, yaitu di Barcelona dan Korea. Kevin Hillers menganut agama Kristen. 3. Jantuk, sebagai Uya. Sebelum namanya populer di sinetron Ikatan Cinta dengan peran sebagai Satpam Uya, ternyata dia juga pernah berperan sebagai Satpam di sinetron Kunanta. Dia berperan sebagai security di sebuah sekolah pesantren. Jantuk merupakan orang asli Betawi dan dia pernah terlibat sebagai pemain teater dan lenong Betawi. Jantuk menganut agama Islam. 4. Farah Sakila, sebagai Reina. Arika Fakira Sakila Simatupang lahir di Jakarta tanggal 4 Oktober tahun 2015, sekarang berumur 5 tahun. Namanya kini populer berkat perannya di sinetron Ikatan Cinta. Namun sejak balita ternyata dia sudah terjun ke dunia hiburan dengan menjadi bintang iklan. Iklan pertamanya adalah Cousins Baby. Kemudian dia menjadi bintang iklan Nestle Batita. Farah Sakila menganut agama Islam. 5. Carlo Milk, sebagai Rafael. Carlo Milk lahir di Jakarta tanggal 3 Juni tahun 1993, sekarang berumur 27 tahun. Dia memulai karir pada 2008 dengan bermain di Sketsa, sebuah acara televisi komedi pendek. Kemudian namanya mulai populer setelah bermain di sinetron Ganteng-Ganteng Serigala 2014. Terakhir namanya juga dikenal berkat sinetron Pengantin Dini 2019 sampai 2020. 6. Bima Samudra, sebagai Purnomo. Arya Dewa Bima Samudra lahir di Bandung tanggal 20 April tahun 1989, sekarang berumur 31 tahun. Sebelum terjun ke dunia hiburan, dia pernah bekerja sebagai pramugara. Dia juga pernah mengikuti audisi Indonesian Idol dan The Voice Indonesia. Mengawali karir di dunia hiburan sebagai penyanyi, bakatnya tidak sengaja ditemukan oleh seorang produser di bandara. Bima Samudra menganut agama Islam. 7. Willy Felix, sebagai Chandra. Nama Willy Felix tentu sudah tidak asing lagi bagi pecinta FTV. Wajahnya sering tampil di FTV dengan peran sebagai seorang ayah. Selain itu, dia juga pernah beberapa kali terpilih menjadi bintang iklan. Dan yang terbaru dia juga mendapatkan peran kecil di minimal seri My Lecturer My Husband hingga bermain di sinetron Ikatan Cinta. Willy Felix menganut agama Islam. 8. Dini Fitri, sebagai Mayang. Dini Safitri lahir pada tanggal 22 Juli tahun 1968, sekarang berumur 52 tahun. Aktris senior ini sudah banyak membintangi sinetron maupun FTV. Dia pernah bermain di sinetron Get Married The Series 2010, Pesantren dan Rock and Roll 2011. Untuk FTV dia pernah bermain di FTV Suara Hati Istri. Dini Fitri menganut agama Islam. Itulah umur dan agama asli pemain sinetron Ikatan Cinta RCTI Part 2. Terima kasih sudah nonton video ini.